Okay, hari ini kita akan sambung bagaimana untuk membina segitiga jika diberi 60 dengan 120. Diberi sudut dan juga panjang sisi. Okey, contoh saya bagi tunjuk. Contoh terus ya. Okey. Duduk kemarin. Mula tutup. Nama kamu dalam tu pun kelabu je. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana untuk membina segi tiga pula. Okey. Contohnya kita nak bina segi tiga ini. Okey, ini 4 cm. Yang ini 30 darjah. Okey, kita ada E. Sini F. Sini G. Okey. Macam mana kita nak bina segitiga itu? Saya akan tunjukkan bagaimana untuk membina segitiga tersebut. Boleh? Apa lagi tu? Tengok ni dulu. Tengok terletak. Tengok sini dulu. Tengok ini dulu. Kamu jangan duduk dua orang, duduk seorang. Yang belakang pun duduk seorang. Okey, macam mana kita nak bina segitiga ini ya? Tengok betul-betul saya buat macam mana. Okey, mula-mula bina tembiring garis EG dulu, nampak? Okey, bina dulu. Tengok sini, nanti tak faham. Ini sudutnya 90 darjah. Okey, saya dah ajar kan macam nak buat 90 darjah kan? Okey, memulakan garis. Garis lurus. Tandakan. Itu titik E. Okey, titik E. Jarak di antara E ke G adalah berapa sentimeter? 4 sentimeter. Saya guna ni lah kuat sikit. Okey, ukur pada pembaris kamu. 4 sentimeter. Okey, tandakan. Okey, itu apa G kan? Itu untuk titik G. Okey, inilah nampak sikit. Okey, itu untuk titik G. Dey. Pasal. Ini sembang lagi lah depan ni. Okey, kita tengok sudut di sini. Sudut di G ini 30 darjah. Dah ajar tak macam mana buat sudut 30 darjah tu? Semalam sudah ajar kan? Semalam sudah ajar. Tak datang. Okey, mula-mula buat sudut berapa darjah dulu? Sebelum 30, 60 dulu. Bagus, Syafiq. Macam ni. Okey. Tandakan. Okey, yang ini. Yang saya buat ini adalah berapa darjah? 60 darjah. Jadi bahagi 2 sudut 60 itu. Tandakan situ 1. Situ 1. Maka yang inilah 30 darjah. Okey. Gariskan. Okey, 30 darjah. Kamu tengok dalam soalan, E ke F ini berapa darjah? 90 darjah. Dah belajar lah macam nak buat 90 darjah? Saya dah ajar dah. Kalau lupa, saya ingatkan balik macam mana nak buat. Dari titik ini tadi, buat 2 lingkup. 1, 2. Nampak? Ada pintasan sini kan? Okey, ada 2 pintasan sini. Nampak?
Okey, buka kamu punya. Daripada sini ada dua pintasan ni. Buka. Okey. Tandakan di atas. Okey, tapi kamu bukan nak buat garis di atas tu. Kamu nak buat garis di bawah. Ha, tak apa, tanda kat atas kan. Kat bawah kan banyak sangat garis itu kan. Jadi sambungkan. Sambungkan yang atas tadi ni. Ha, kita tak nak guna yang atas, tak nak guna. Terus sambung ke bawah. Ha, maka ada bersilang ni kan. Jadi garis segitiga kamu yang mana? Yang ini. Ha, itulah segitiga yang sebenarnya. Boleh? Boleh buat tak? Ada soalan? Kemarin? Syafiq? Ha, mana tak? Ha? Ha, nak kena buat lah lepas ni. Membina segi tiga diberi sudut dan sisi. Ya. Ya. Okey, saya tunjuk contoh yang lain pula. Boleh? Saya tunjuk contoh yang lain. Okey, katakan kamu nak buat lagi satu segitiga. Segitiga tadi kecil sangatlah. Kita buat besar sikitlah ya. Ada satu lagi segitiga. Ni saya lakarkan dulu segitiganya. Okey, yang ini 120 darjah. Yang ini 6 cm. Yang ini 9 cm. Ini B, ini C, ini E. Ha. Okey, cara nak buat dia, panduan kamu mula-mula di mana yang ada diberi panjang sisi, panjang sisi. A, C, diberi panjang sisi AC tu. A, B ataupun B, C. Pilih mana satu yang kamu nak. Pilih lah. A, B boleh, B, C boleh. Okey, kamu pilih A, B. Katakan kamu pilih A, B. Kamu buat dulu garis. Garis pintu kah? Yelah, ni kan macam ni. Ha, takkan kamu baca ni juga? 9. Okey, kepanjangkan. Okey, tanda satu titik. Ukur berapa? 9. Berapa panjang dia? 9. Okey, ambil ni, ukur 9. Barulah panjang sikit. Ha, senang sikit lukis. Alamak, tak sampai. Tak sampai macam mana? Padam. Buat apa padam? Sambung je lah. Okey, sambungkan. Okey, 9. Okey, 6. Boleh tak kamu buat 6 terus? Boleh. Kena buat sudut. Mula-mula pilih satu sisi. Lepas tu buat sudut dia. Sudut dia berapa? 1200. 120. Ha, buat sudut dia dulu. Okey, sudut ni yang ini A. B ni kat sini ni. Nanti kamu terkeliru pula. Ni A, ni B. Sekarang kamu nak buat sudut B ke C ini 120 darjah. Saya dah ajar semalam kan macam mana nak buat kan? Okey, daripada titik B tandakan. Jangan ubah. Yang ini berapa darjah? 60 darjah. Yang ini berapa darjah? 60 darjah. Jadi semua sekali 120 darjah. Okey, sambungkan. 120 darjah. Okey, sekarang panjang ini ke C berapa?
6. Betul. Ha, ambil ukuran 6. Tandakan dari B ke C 6. Terus garis. Ha, ini titik C. Sekarang boleh terus garis. Ha. C ke A. Ini boleh sambungkan. Okey, yang ini terus garis. Tak payah, dia ada bagi tak? Ha, terus sambung saja. Ha, jadilah. Macam itulah. Boleh? Ha, ukurannya. Okey, mula-mula kamu salib, kamu buat dulu. C ni? Ini berapa sentimeter? 6. Ambil ukuran tu lah, 6. 6. A dengan B 9 cm. C ke A sambung je terus. Ni sudut ni berapa? 120 darjah. Okey, buat dulu yang ini, lepas tu baru buat yang ini. Dalam buku. Di mana?